Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan skuad Bajul Ijo masih membutuhkan 2 hingga 3 laga uji coba lagi agar kondisi tim kembali prima dalam mengarungi lanjutan kompetisi Liga 1. Munster menilai beberapa laga uji coba ini juga untuk mengembalikan kondisi pemain bersiap kembali menghadapi laga kompetitif pasca libur cukup lama. Diketahui pada masa jeda kompetisi Liga 1 Persebaya baru melakoni 1 laga uji coba kontra Persik Kediri, akhir pekan lalu. 2 atau 3 uji coba, tapi saat ini sudah menjalani, 1 itu tidak cukup karena laga pertama itu penyegaran karena baru merumput, laga kedua untuk peningkatan kondisi dan laga ketiga untuk persiapan langsung sebelum Liga 1, ungkap Paul. Mantan pelatih Bayangkara FC itu menambahkan, laga uji coba cukup penting untuk mengukur hasil latihan tim selama ini. Untuk itu, dia pun menyelipkan rencana menggelar laga uji coba di sela-sela aktivitas latihan tim. Sementara itu, pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu melihat ada progres positif yang ditunjukkan pemain Persebaya dalam menerjemahkan keinginannya di tim.